Iya, sudah lengkap untuk Milan Collection, lengkap seluruh furniture untuk kedepannya saya berharap bahwa kami bisa terus maju bersama Asia tentunya 40 tahun. Ya. Saya mengatakan asri karena asri itu tidak sekedar menerbitkan majalah, tapi juga mengatakan berbagai kegiatan-kegiatan bersama para pendukungnya. Dan untuk kesempatan kali ini saya juga mengucapkan salah satu lagu baru kami yang kita beri nama Milan Collection. Kita memahami hati audiens yang lebih besar dari writers, dari younger generations to the older generations juga. Disukai semua oleh banyak orang. Kita juga memakai album Angsa khususnya untuk ada fashionnya. Bisa lebih info dari nama itu ya. Jadi saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan oleh Bu Haris, Bu Sri, Bu Haris Tias sebagai owner dari Mafia Living dan juga Ibu Sri sebagai editor sosialnya Indonesia. Jadi walaupun saya masih muda, saya percaya diberi kesempatan dan diangkat gitu ya untuk bisa berkolaborasi dengan Bu Sri dan Bu Haris. Jadi waktu awal di kontak saya terinspirasi sama perjalanan Asri Indonesia yang ke-40. Gimana itu kan hal yang mudah, kepemimpinan di saat sulit itu kan mengancam bagaikan sinar matahari yang harus selalu memberikan inspirasi ke staff-staff Ibu Halif, Ibu Sri. Jadi saya tuh merasa inspirasi itu mau bisa diangkat sebagai bentuknya matahari gitu. Makanya kita menyebut installation ini Solar Culture Anniversary 40, Glorious Anniversary yang ke-40-nya Asri, Celebration of Glory gitu. Nah, jadi karena Asri Indonesia selalu membawa identitas Indonesia, jadi saya pikir gimana kalau kita mengkombinasikan flora-flora dan fauna khas Indonesia, karena ada faunanya juga di sini, ada ikan-ikan kecil gitu, jadi ya itu tuh melambangkan kayak Asri dan Pinoti yang terus berusaha dan berenang gitu, just keep swimming katanya, untuk selalu berkarya membawa nama Indonesia, arsitektur dan produk desain Indonesia ke dunia desain untuk bersama-sama menjadi komunitas yang solid dan juga membawa Indonesia terangkat di pentas dunia seperti itu. Amin. Ya, jadi selamat menikmati kira-kira installation kami. Mungkin kita bisa lanjut ke acara yang nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di dalam. Berbagai organisasi
berbagai orang yang pada dasarnya semua mencintai rumah dan lingkungan yang nyaman bagi keluarga. Saya berharap pada saat ini saya berdiri sini ada Ibu Hati Setia. Mana Bu Hati Setia? Sungguh saya sangat bersyukur karena pada suatu saat berkesempatan berkenalan dengan Ibu Hati Setia yang pada dasarnya adalah sahabat dari adik saya almarhum, adik saya nomor 5, namanya Yanti Sulistiono, dan beliau sudah mendahului kita, seorang interior designer dan merupakan jadi sekjen hari ini ya, Bunani Hadiwoso. Kebetulan beliau lahir di sini dan pada saat itulah kami bersama-sama membangun Majalah Asri yang dulu mungkin dikatakan sebagai yang pertama, harapan yang pertama dan terdepan, tapi terdepan pasti harus kita usaha. Dan hadirlah seorang ibu yang memang luar biasa dan bertemu dengan saya mengatakan, "Mbak, kantoran di sini aja." Dan saya berkantor di sini dengan sangat bahagia karena semuanya mendukung sehingga kehadiran Asri di masa pandemi maupun sekarang kita tetap dapat menjalankan sesuai dengan niat ya, memperkenalkan dunia arsitektur, interior, taman, seni, budaya, lingkungan, dan pariwisata. Demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena kesempatan ini telah hadir. Saya ingin menyampaikan terima kasih tak tertinggal kepada Bu Hari Setia karena beliau lah yang mensponsori acara ulang tahun Asri yang ke-40. Sekarang dilanjutkan oleh Bu Halis menyampaikan sepatah kata kaitan dengan cinta yang sudah terbentuk ini menghasilkan semua untuk bangsa dan negara. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik sekalian atas kedatangannya pada sore hari. 40 tahun Asrinesia bukanlah perjalanan yang mudah. Dan Mbak selalu menyatakan bahwa ini adalah perjalanan yang membahagiakan. Saya beruntung bahwa banyak dari 40 tahun ini kami berjalan bersama. Dari sejak bertetangga di Jakarta Design Center dengan Pak Edi Utoyo sampai kami pindah ke sini. Dan kami bahkan saya diberi kesempatan untuk menjadi penasehat kami di dalam Asrinesia dan diperkenankan juga untuk menulis. Berada di dalam keluarga Asrinesia berarti membuka kesempatan untuk saya untuk melihat bahwa kerja hasil karya dari para arsitek dan interior designer maupun product designer Indonesia itu amat luar biasa. Dan saya beruntung bahwa saya mempunyai akses terhadap segala hasil karya itu melalui antara lain dari Asrinesia. Saya menyadari bahwa untuk Pinokidivi jalan yang paling baik adalah kami terus berusaha untuk berkolaborasi dengan para arsitek dan desainer. Seperti yang kami perlihatkan di tahun 2022, di tahun lalu kami launching furniture collection dari Sherwin Wall. Lalu pada kesempatan ini juga launching Milan Collection yang didesain oleh Serena Asia. Lalu ada juga beberapa potong furniture yang sedang didesain oleh Joe Hillman, desainer dari New York. Itu akan dilaunching di semester ketiga di tahun ini juga.
bukan kebetulan kalau membaca Puyok ini menjadi nama dari koleksi kami yang baru, karena saya melihat furniture ini sebetulnya seperti fashion, di mana ada trend style dan juga warna dan juga shade. Untuk kedepannya kami Pinoti Living akan terus berusaha meningkatkan kolaborasi dengan para arsitek dan interior designer. Dan sekali lagi terima kasih atas pengumuman bapak dan ibu selama ini untuk kami Pinoti Living dan juga arsitek. Oke, tepuk tangan untuk Bu Haris. Kami sangat berterima kasih. Karena belum pernah ada. Majalah arsitektural seperti ini. Ketika itu kami hanya mendapat modelan asing. Masa kita masih harus dengan modelan asing. Ya. Jadi istilah modelan mengingatkan pada umurnya. Ya, betul. 4 tahun asli itu disuruh membuat sesuatu itu buat saya pribadi adalah sebuah kehormatan besar. Karena mudah. Oke, inilah Bapak Ibu sekalian pengasuh majalah Gria Asri. Yang selalu Asri, tepuk tangan. Dan keluarga 40 tahun yang lalu masih tersisa ada di sini. Jadi Asri Desia dan Asri bersama Ibu Haris rumah tangga, rumah tempat di mana semua mereka pulang. Bahagia masa lalu. Semuanya doakan untuk semuanya bisa berlanjut dengan lebih baik. Amin. Silakan Ibu Haris, Ibu Sri dan Pak Tabar meniupkan lilinnya. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan acaranya. Tapi ternyata beliau begitu excited sekali menyampaikan bahwa Asri itu merupakan rumah masa depan. Maaf, saya terharu sekali karena beliau menyampaikan bahwa sekarang ini majalah satu-satunya yang bisa diambil contoh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 buat Majalah Asri Indonesia, supaya tetap umur panjang, sehat selalu, bahagia selalu. Jadi mudah-mudahan dengan semangat gotong royong, saya juga ada banyak cerita Majalah Asri dengan segala dinamikanya dan tetap hadir tegar di sini dengan semua teman-teman yang zaman dulu ya kita sering ketemu
belum masih muda sekali nih. Jangan kaku saya, please. Saya tidak mengungkapkan dari bedah Night of Glory Anda. Terima kasih banyak atas penghargaan ini dan diberikan kesempatan memberikan sedikit komentar. Ya. Jadi berbicara tentang majalah Asri, saya seperti flashback zaman saya kuliah. Saya juga berlangganan majalah Asri, tapi dapatnya dari penjualan buku bekas. Mewakili produk bahan bangunan di Indonesia, di Depo Bangunan kami mempunyai produksi bahan bangunan itemnya 100.000 lebih. Pertama, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Asri yang sangat bangga sekali kami sebagai orang Indonesia dengan suatu majalah yang luar biasa. Majalah Asri adalah satu-satunya majalah yang sebagai retensi sejak kami mulai kuliah dulu sampai kami dari seorang desainer ke tempat hingga produksi. Ini untuk kuliah baru ya. Jadi untuk yang mau tahu tentang apa produk kulit batu ada bagaimana sebuah performa batu alam dengan ringan dan sangat-sangat tipis ya? Ya, sangat tipis. Ya. Kok pasti Ben? Satu lagi dari siapa? Satu lagi, Ben. Terima kasih. Dan ya kalau pasti kan ini jagonya untuk yang sintetis-sintetis ya. Betul, dan kita semua hari ini akan dapat program apa namanya, address satu sini kita masih bisa tampil di sini. Terima kasih ya, Tim. Terima kasih, Tim. Terima kasih ya, sebagai salah satu pihak yang juga mencukupkan acara ini ya. Saya ragu, Rom. Mereka itu komisen apa building? Semuanya perawatan tubuhnya.